Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du. Dengan indahnya seperti itu surat Yasin, coba isinya bagaimana? Kita ikuti bersama-sama. Ayat pertama kita baca Yasin. Di situ ada ya, ada sin. Kebanyakan ulama mengatakan Allah yang Maha Tahu artinya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ada yang berpendapat Yasin di sini adalah ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad. Buktinya ayat berikutnya, yaitu ayat 3, innaka laminal mursalin. Ada yang berpendapat begitu, berarti Yasin ini adalah nama Nabi Muhammad. Coba lihat, anggap saja ini Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Masjid Nabawi. Kurang kencang ini ya. Mudah-mudahan bisa ke Masjid Nabawi. Amin. Ditulis di dinding di barisan imam ini ada Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saleh sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Lagi nama sampai 90 lebih. Nama Nabi Muhammad ada sallallahu. Di antaranya ada Yasin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu terbagi menjadi 4. Al-Qur'an terbagi menjadi 4. Ada sebagian Al-Qur'an seluruh orang yang sudah bisa baca ngerti artinya, terjemahnya ngerti, tahu maksudnya. Semua orang yang sudah tahu membacanya, tahu terjemahannya saja. Terjemah itu bukan tafsirnya. Maka dia tahu muradnya. Kalau kita baca apamanya, atakmurunan nasabil birri. Apakah kamu menyuruh orang untuk berbuat baik? Watan sawna amfusakum, tapi lupa dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, kamu membaca kitab. Terusnya akhir, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Semua orang tahu, oh kalau begitu kita kalau nyuruh orang untuk berbuat baik, kita sendiri juga berbuat baik. Semuanya orang tahu. Ada sebagian ayat tidak tahu kecuali orang Arab. Nggak ada yang tahu, siapapun nggak tahu sebelum dipelajari, tidak tahu apa maksudnya. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak tahu apa maknanya fatir. Fatiris samawat. Allah yang menciptakan langit. Fatir itu apa? Ada dua orang badui, orang kampung. Orang kampung. Kemudian dia itu bersengketa. Mengaku ada sumur mengatakan, ya Ibnu Abbas, ya Syekh, sumur ini milik saya. Yang satu, enggak, ini milik saya. Kemudian saya mengatakan, ana fatar tuha, saya yang pertama kali menggali. Baru tahu, oh fatir itu adalah menciptakan yang pertama kali. Maka, kalau kita pagi-pagi sarapan, insya Allah hari Ahad besok sarapan kita. Mudah-mudahan sarapannya nasi kebuli. Kurang kencang. Mudah-mudahan sarapan nasi kebuli. Amin. Tapi insya Allah Ustaz Bajuri hari akad besok puasa. Amin. Subhanallah. Orang Arab mengatakan sarapan itu namanya futur. Mengapa? Makan pertama kali. Maka dikatakan, ayo futur. Futur itu adalah makan pagi, makan pertama. Mudah-mudahan Ramadan semuanya sehat walafiat. Amin. Dan corona sudah diangkat oleh Allah. Sehingga kita sholatnya bisa rapat. Amin. Kemudian nanti mudah-mudahan di sini buka puasa jangan banyak, cukup 2.000 orang.
Yang namanya makan ketika buka, apa namanya? Iftar. Mengapa? Pertama kali makan setelah puasa. Fatirus samawat, Allah menciptakan langit. Yang pertama kali Allah ciptakan. Oh, itu tidak tahu kecuali orang Arab. Orang Arab pun orang Arab yang dari aslinya. Ada yang tidak tahu artinya kecuali ulama. Contohnya, walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah timur dan barat. Fa'innama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disanalah ada wajah Allah. Coba saya mau nanya. Anang, saya doakan Anang nanti bisa pergi ke Mekah. Tolong diamin, amin. Masya Allah. Dan mudah-mudahan jadi menantunya Ustaz Farouk. Ini anaknya ini, Masya Allah. Ini apal 30 juz nanti, Masya Allah ya. Pertanyaan saya, Anang. Nanti kalau pulang dari Mekah, pesawatnya ke timur. Kemudian datang waktu maghrib. Bagaimana cara sholatnya? Bolehkah kita sholat menghadap ke timur karena pesawatnya menghadap ke sana? Tidak ada yang tahu, kecuali ahlul ilmi. Baik lagi, saya doakan nih. Mudah-mudahan, insya Allah ke Medan nanti naik sepeda ontel. Amin, amin, masya Allah. Ya. Nanti dengan saya, oke ya. Naik sepeda ontel ke Medan. Tapi tidak dari sini, dari wali kota, masya Allah. Kemudian nanti kalau sudah di sana, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sunnah fi safar itu boleh menghadap kemana saja. Ternyata Bang Erwin mau sholat duha sambil naik sepeda, Allahu Akbar. Menghadap ke selatan boleh-boleh. Boleh-boleh saja. Mengapa? Walillahil masyriq wal maghrib. Yang keempat, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Contohnya, Yasin. Jawabannya apa? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu. Tapi para ulama ijtihad. Apa sih Yasin ini? Disampaikan kepada orang yang ahli bahasa, orang Arab. Kalau orang Arab saja enggak bisa, apalagi orang Indonesia. Al-Quran itu terdiri dari ya, ya. Terdiri dari sin. Dari to, ha, kaf, ha, ya, ain, sad. Al-Quran adalah dari huruf hijaiyah. Disusun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mushaf Al-Quran sampai 30 juz. Ini semuanya adalah diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad. Silakan kalian yang tidak percaya bikin seperti Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup untuk bikin ayat seperti ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran terbagi menjadi empat. Yang pertama, setiap orang yang tahu terjemahannya berarti tahu ngerti maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doanya siapapun yang berdoa tanpa diterangkan, hanya terjemahannya saja dia sudah ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tahu itu hanya orang Arab saja. Sebelum belajar ya, yang tahu hanya orang Arab. Yang ketiga, tidak mengetahui artinya kecuali ulama. Yang keempat, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dari surat Muqattaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.